أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب الله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين أشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين Assalamualaikum jamii'an ambiya'illah wa rasulih wa malaikatih assalamu alayna wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa <coughs> rahimakumullah kita kembali pada kajian risalah nabawiyah yang berkaitan dengan maqamatur rasul berkaitan dengan kedudukan-kedudukan agung dari baginda Rasulullah Wasallam Dan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah kaji juga tentang ayat sholawat, yang kita juga kaji. Hari ini juga masih lanjutannya, yaitu masih pada makom sholawat. Yang sholawat, kita akan bahas tentang bagaimana cara bersolawat atau membaca solawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Dalam kitab Ma'anil Akhbar halaman 368 di sana disebutkan ada salah seorang yang bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq bagaimana cara bersolawat kepada Rasulullah dan keluarganya beliau menjawab Salawatullah wa salawatu malaikatih wa anbiya'ih wa rusulih wa jami'i khalki ala Muhammad wa ali Muhammad wa salamu alaihi wa alaihim wa rahmatullahi wa barakatuh ini bentuk lain dari salawat yang diajarkan oleh Imam ya kan, Imam Ja'far Sadiq dan tentunya di sana juga ada riwayat-riwayat yang lain yang Berbeda dengan seperti ini Tapi inti daripada salawat itu adalah Bagaimana kita membawa Atau menyertakan keluarga nabi Dalam salawat tersebut Dalam riwayat lain katakan Ini dalam riwayat umum Disebutkan ya Rasulullah Amma salamu alaik faqad arfna Fakaifan nusalli alaik Qala اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Salah seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah, Mengenai salam, kami sudah mengetahuinya Tapi bagaimana kami berselawat kepadamu? Baginda Rasulullah menjawab Katakanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad Ini selawat yang umum yang sering kita dengar Dan ini ada dalam kitab-kitab kaum muslimin yang terkenal tentunya ya, Dalam kitab tafsahi mereka Seperti dalam kitab sahih Nasai muncul 3 halaman 48 atau dalam hadis 1288 dan juga dalam kitab Sahih Ibnu Hibban hadis 100, 1957 dan juga dalam Sahih Bukhari hadis 3190 nah, juga ada dalam kitab-kitab Ahlul Bait diantaranya adalah dalam kitab Tafsir uh, Ibnu Hamzah ya itu Abi Hamzah tafsir Abi Hamzah As-Simali ya, halaman 269 hadis ke 240. Jadi hadis yang semacam ini memang banyak coraknya ya. Nah, jadi bukan hanya di masyarakat umum saja ya, tapi di kita pun di Ahlul Bait pun juga sama ya itu alisarinya juga sejenis ya kan itu isinya juga mirip-mirip seperti ini ya kan nah, yang jelas intinya menyertakan keluarga Nabi dalam sholawat itu Mursa <tuh> Aku nah kita kadang sering mendengar di masyarakat kita ya masih menjadi tradisi atau mungkin menjadi ya mungkin sudah kebiasaan ya itu bahasanya ketika disebutkan nama nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaih, mereka berselawat tapi yang selawat yang singkat Bammanya sallallahu alaihi wasalam atau bammanya Allah shalli Muhammad Allah shalli alaihi seperti itu dan sejenisnya intinya dalam selawat itu tidak disertakan al atau keluarga nabi Sallallahu alaihi wa wasallam Atau kadang yang dikenal dengan Salawat batro Salawat yang buntung, yang terputus Nah, dalam riwayat Dalam sebuah riwayat, katakan Ini disebutkan oleh salah seorang ulama Sahawi Dalam kitabnya Al-Qaulul Tentang Saraful Mustafa kemudian Al-Mustafa Sallallahu alaihi wa Ya, Abi Said atau ya bisat nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa annahu nah. nah. Sarfu Mustafa untuk Abi Sa'ad nah. dari Abi Sa'ad bahasanya dia melewatkan dari Nabi dan beliau berkata ya, baginda Rasul berkata la tusallu alaiya as-salat al-batra ya. Rasulullah bersabda Janganlah kalian bersolawat kepadaku dengan salawat al-batra. Alu, hmm, sebagian mereka berkata, Wa ma salatul batra ya Rasulullah. Apa itu salawat batra wahai Rasulullah? Ala Rasulullah berkata, Takuluna Allahumma salli ala Muhammad wa tamsikunak. Salat Batera adalah ketika kalian mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad lalu kalian berhenti. Berkulu hmm, tapi katakanlah kata Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah berkatilah Muhammad dan juga keluarga Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi. Wassalam. Ini bisa kita temukan dalam kitab al al Badi' halaman 45. Bahkan beliau Syakhawi ya, dalam kitab peringkasan ringkasan dari kitab al al Badi' yang diberi nama al hirjul Mani, dia juga mencantumkan kembali hadis seperti ini. Hadis sedang salat bathro. Artinya bahwa saya, baginda Rasulullah SAW tidak menerima sholawat yang terputus, selawat yang tidak lengkap, yaitu selawat yang tidak disertakan di dalamnya keluarga Nabi Nabi ini ketika diberi selawat, ini sebuah keagungan buat beliau nah, tapi baginda Rasulullah tidak ingin dirinya saja yang menjadi agung, dia ingin keluarganya juga disertakan menjadi orang-orang yang diagungkan yang dimuliakan sebab itu dalam sholat diajarkan di dalamnya disertakan juga keluarga Nabi yaitu al keluarga. <tuh> nah, hadis tentang sholat batra ini juga diriwatkan oleh Samhudi as dalam kitab Jawahirul Akden atau Uden ya. dan juga Ibnu Hajar dalam Soai al Halaman 225 ataupun dalam halaman 348. Juga Al-Kundusi Al-Hanafi, seorang ulama Hanafi dalam kitabnya Yanabiul Mawaddah. di sana disebutkan dalam jilid 2 halaman 196 atau 434. Pemirsa Ini hadis tentang salawat Batrok di mana di situ Nabi melarangnya salah seorang ulama yang bernama as ani, atau Al-Alama as dalam kitabnya Subul Salam dia mengatakan As-Salatu Alaih La Tatum wa yakunu abdu mumtasilan biha hatta ya'ti biha hadzal nabawi alladhi fihi Zikrul al, -al As salat alaih la mengucapkan sholat alai itu aja tidak sempurna wakunul abdu dan seorang hamba dianggap dia sudah melaksanakan perintah ini perintah sholawat yaitu ketika dia mengucapkan dengan lafat nabawi yaitu dengan lafat yang sesuai dengan hadis Rasulullah yang di dalamnya al yang di dalamnya disebutkan al al itu keluarga Nabi. Kenapa demikian? Karena situ ada pertanyaan dari sahabat Khafanusali. Ini pertanyaan caranya, ya kan? Ketika caranya sudah kasih tahu oleh Nabi, ya itulah caranya harus di -ahke. Ketika Nabi mengatakan atau ada orang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana caranya haji? Bagaimana caranya puasa? Bagaimana caranya ruku, sujud? Ketika Nabi memberitahukan, maka itulah cara yang harus dipakai. Jangan cara yang lainnya. Ini menurut Son'ani Alamah, Son'ani dalam kitabnya, 10 Salam, ya itu. <tuh> Dia katakan, Li'annahu qawla sa'il, karena seorang yang bertanya mengatakan, Kaifan alik, bagaimana kami bersolat kepadamu? Fajabahu bil kaifiyah, Anha wa Dan situ Nabi memberikan jawaban dengan cara-cara bahwa salawat itu harus kepadanya dan juga kepada keluarganya. lam bil al bil Barang siapa yang bersalawat dengan cara yang berbeda tidak menyertakan al ya kan? Lam tibil al tidak menyertakan keluarga nabi, maka dia tidak dianggap bersolat dengan cara yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Nah, ini kita bisa cek lagi dalam kitab 10 Salam jilid 1 halaman 305. Pemirsa ya. rahimakumullah. Kita akan lihat lagi berapa pendapat dari berapa ulama. itu. Supaya kita jauh lebih mengenal tentang bagaimana sholawat yang sebenarnya itu. Wahni Saukani fi Fathul Qadir dari seorang ulama juga Saukani dalam kitabnya Fathul Qadir dia mengatakan jami'u ta'limati al waridah anhu sawmahu alaihi wa alaih wasallam fi salati alaih mustamilatun ala salati ala alihi ma'ahu semua ajaran-ajaran yang dikatakan oleh Nabi berkaitan dengan sholawat kepadanya, maka itu mencakup sholat kepada atau sholat kepada beliau dan juga kepada keluarganya. ilan yasir. kecuali yang berbeda, itu sedikit sekali. Bahkan An-Nawawi, Yaro ada mas, Yaro adama mas, ala nabi wa malam yakun ma'ahu alu bahkan Nawawi memandang atau berpendapat ya, tidak dianggap menjalankan syariat bukanlah merupakan dari bagian syariat jika sholawat kepada nabi itu hanya nama nabi saja yang dibacakan wahdahu dengan sendirinya tanpa disertakan di dalamnya keluarga nabi tidak dianggap menjalankan syariat ya kan? tidak masuk dalam kategori syariat Islam sholawat yang seperti itu di dalam kitab Fathul Qadir jilid 4 halaman 380 bisa cek kembali nanti nah, ini kita lihat beberapa pendapat dari ulama-ulama. Kemudian kita lihat lagi pendapat dari Albani. Bahkan dikatakan ya menurut Albani, laisa minasuna walayakun munafi dan liamrin nabawi manikta ala kauli Allahumma salli ala Muhammad fahas Bala buddha menal itian behdahadi siwah kamila kamajat anhu sallallahu alaihi wa alaih. nabi. Dan bukan dari sunnah, bukan merupakan sunnah. Walayakun dan juga tidak dianggap sebagai orang yang menjalankan perintah Nabi. Bagi siapa yang menyingkat solawat dengan mengatakan Allahumma di ala Muhammad saja, karena pudam itian pihadis kamila yang mengatakan bahkan harus membaca dengan cara-cara yang lengkap, dengan bacaan-bacaan yang lengkap, dengan sigo bentuk-bentuk yang lengkap, itu macam-macam redaksinya tentunya tentang solawat ini ya, tek-teknya juga beda-beda ya. Intinya di sana lengkap disebutkan atau disertakan di dalamnya keluarga Nabi itu, bagaimana ya, yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sifatu sholat Nabi tentang sifat atau bentuk atau cara salat kepada Nabi atau sholat kepada Nabi. Ini bisa lihat dalam kitabnya Albani, ya, kitab Albani, halaman 129 ataupun 133, ya, ini bisa dicek kembali. Kita lihat di masyarakat kita ya kan itu selain mereka membaca sholawat dengan menyingkat seperti tadi membaca Allah masalah Allah Muhammad saja atau Sallallahu alaihi wasallam tidak disertakan di dalamnya keluarga Nabi nah, selain itu kita juga menemukan sholawat sholawat yang diberikan tambahan ada nah, tambahannya tambahannya apa nah, tambahannya disertakan di dalamnya sahabat Nabi ya, sahabat istri keluarga keturunan dan lain sebagainya ya kan itu Allah masalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi, ya kan atau wajwajihi wa duriyatihi dan seterusnya ditambah-tambahkan itu seperti itu nah, seorang ulama juga lagi ya dalam kitabnya Sa'adatud Darain ini ulama yang namanya Anna Bahani. Ya kan? Itu bisa dicek kembali sekali lagi apa yang saya sampaikan dari redaksi ini, dari referensi-referensi yang ada ini nanti bisa dicek kembali ya kan itu. Nah, Oleh ya kan? berkata salah seorang ulama dalam kitabnya saat itu darain. Dia mengatakan wa masallatu ala ashabihi sallallahu alaihi wasallam wa fa inna lam tarid fil ahadis wakat wakal iktifad ala istikhsanih bilqiyas alal al adapun salawat kepada sahabat-sahabatnya salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka tidak ada disebutkan dalam hadis manapun dan sudah menjadi kesepakatan bahwasanya menyertakan sahabat itu sebagai bentuk istihsan Istihsan itu mencari kebaikan saja karena apa? Karena menganalogikan dengan keluarga. Kalau keluarga itu juga disanjung, maka sahabat perlu disanjung juga. Apalagi sahabat pembawa atau penerus risalah nabawiyah, risalah kenabian itu, tentunya layak untuk disanjung, dimasukkan dalam sholawat. Maka ini dari segi istiksan ya kan, kaidah istiksan itu. Nah, cuma mungkin jadi pertanyaan ya kan. Apakah istiksan itu boleh ketika sudah ada nas yang jelas, boleh nggak istiksan dihadapan dengan nas Al Quran ataupun hadis yang sudah jelas? Mei dalam hadis disebutkan Salat itu begini, boleh nah, nggak kita menambahkan lagi? tentunya ini tanda tanya besar ya kan itu sholat harus sekian rakaat kemudian kita tambahkan sekian rakaat umpamanya nah, apakah itu diperbolehkan sholat bacaannya seperti ini fatihah apakah boleh ditambahkan lagi yang lainnya umpamanya ya kan ini contoh saja contoh saja kita mengkiaskan dengan menganalogikan dengan hukum-hukum yang lainnya kalau ini di dibenarkan analogi seperti ini ya itu jadi ini hanya sekedar analogi saja dan menggunakan kaedah istiksan saja alangkah baiknya kalau kita sertakan sahabat itu nah. ini pendapat dari ulama juga ya, ulama umum, ahlu sunnah juga yang bernama Anabahani An ya, dalam kitab Mesa'a, datu darain halaman 30, sekali lagi nanti bisa dicek kembali itu Amir Ini cara-cara sholawat yang sudah diajarkan oleh Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa saja yang membawakan sholawat dengan cara-cara yang seperti ini, maka kita akan selamat. Selamat artinya apa? Artinya kita akan mendapatkan pahala dan selawat itu akan sampai kepada. Baginda Rasulullah. Nanti dalam Bapak Riwat kita akan bacakan keutamaan keutamaan salawat. Karena siapa yang salawat nanti padaku maka salat itu akan sampai kepadaku. Nah, sampainya bagaimana? Apakah sana syarat nggak ada syarat-syaratnya? Ada syarat-syaratnya supaya salawat itu sampai. Yaitu ketika salawat itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wa alaihi wa nah. Lalu bagaimana dengan ehwan? Uh, akhwat kaum muslimin yang mereka mayoritas membaca sholawat yang singkat itu bagaimana boleh enggak? ya boleh boleh saja sampai atau tidak ya allah ya, kalau mereka menemukan hadis-hadis yang sahih yang kuat tentang diperbolehkan sholawat yang singkat seperti itu gak jadi masalah dan diyakini itu benar gak jadi masalah insya Allah ada pahalanya sampai pada baginda Rasulullah kok diyakini seperti itu ya karena itu tapi kok selagi tidak ditemukan dalil kemudian tidak bisa menjadi sebuah keyakinan ya maka langkah baiknya kalau kita menyertakan keluarga Nabi dalam salawat itu tidak ada rugi ya. itu membahagiakan baginda Rasulullah menyertakan keluarga Nabi itu keinginan Nabi karena keluarga Nabi punya kedudukan yang mulia sebagai contoh, contoh saja ini ya. Kenapa Nabi kok dalam sholawat saja juga menyertakan keluarganya. Kita ingin tahu kedudukan keluarga Nabi itu seperti apa. dalam sebuah ayat Al-Quran katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alkum alaihi ajron illal mawaddata bil kurba. katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wa Allah merintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan kepada umatnya la aku tidak meminta upah sepeser pun pada kalian atas dakwahku ini kan itu Tapi yang diminta oleh Nabi apa satu Ilal mawaddata fil kecuali kecintaan kepada al-qurbah yaitu kerabat Nabi yang itu tidak lain adalah ahlul bait ahlul nabi ya. kerabat nah. nabi tidak semuanya yang masuk dalam itu ya. tentunya ada penjelasannya dalam hadis-hadis al qurba itu siapa yang dimaksud al qurba ahlul bait nabi itu siapa itu ashabul kisah ya kan? mereka manusia-manusia yang masuk dalam al kisa selimut nabi Kemudian Nabi berdoa, Allahumma ulai ahlu bayti. Ya Allah, mereka ini adalah ahlul baitku, keluargaku. Itulah mereka yang disejajarkan dengan risalah nubuah, ya. dengan risalah kenabian ini. Upah dari cerih payah Nabi, upah dari dakwah Nabi selama 23 tahun, balasannya apa? tidak ada yang lain kecuali illa itu perkecualian kecuali satu yang diminta Nabi yaitu al mawadda kecintaan kepada keluarga Nabi nah, ini menunjukkan kenapa harus kecinta kepada halul bait Nabi keluarga Nabi ini karena mereka punya kedudukan yang mulia di sisi Nabi ataupun di sisi Allah Subhanahu wa nah, mereka adalah manusia yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kisah Ketika Nabi menyeliputi mereka semuanya, Allah Maha Ulai Ahlul Baiti. Ya, ya Allah, bersihkanlah mereka dari segala kotoran dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya. Al-Turunlah ayat Tadhihir. Al-Ahzab, ayat 33. Innamayuridun Allah liyati iba'an kumuris Ahlul Baiti wa tawhirukum Tadhihiru. di sini Allah hendak berkeinginan innama hanya ada adatul hasnya Segunya Allah hanya ingin ingin apa pada ahlul bait liudhibaan kumurid ahlul bait liudhibaan kum untuk membersihkan kalian wahai ahlul bait wa tahhirukum tadhira dan mencucikan kalian sesuci-sucinya tidak ada bekas sedikit pun kotoran-kotoran jiwa, maksiat-maksiat dan dosa. Ya kan? Semua dibersihkan oleh Allah sehingga mereka dianggap sebagai maksum, ya kan? Kita meyakini mereka adalah maksum. Ya kan? Lihat hibaan kemurid sana menggunakan bentuk mudwari untuk istimror, ya kan? Selalu Allah selalu menjaga mereka, mensucikan mereka, membersihkan mereka, mereka, menjaga mereka. Wa juga demikian fi'il mudhari. Ya. Jadi terus menerus. Tidak ada hentinya itu. Nah, inilah makom ahlul bait di sisi Allah ataupun di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ali, wasallam. Sehingga sudah sepantasnya kalau baginda Rasulullah itu sallallahu alaihi wa selalu menyertakan keluarganya dalam sholawat karena kedudukan mereka yang mulia ya. ayat mubahalah juga demikian Ahlul bait yang diajak untuk mubahalah ini menunjukkan juga kedudukan ahlul bait nabi jadi bukan masalah iri atau tidak iri dengan keluarga nabi tapi memang inilah yang diajarkan oleh nabi ya kan nah, Allah baiknya memang dengan sahabat sahabat orang-orang mulia tentunya mereka penerus nabi juga ya kan? penerus dakwah nabi tapi keluarga nabi ini jangan kita remehkan. Gitu. Mereka punya kedudukan yang baginda Rasulullah memberikan perhatian khusus kepada ahlul bait nabi, sehingga sholawatnya pun juga demikian. Bahkan ya kan itu sholawat ini ya, ya, dimasukkan dalam sholat yang sholat itu sepenuhnya. Hubungan khusus seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi Allah tidak ingin hubungan ini begitu saja Tanpa di dalamnya juga disertakan baginda Rasulullah Yaitu lewat salam kepada Nabi Salawat kepada Nabi sana Nah dalam salawat itu juga ada salawat kepada keluarga Nabi Ini supaya mengenang, supaya dikenang keluarga Nabi sertakan dalam sholat ya kan? Nah. bahkan sebagian berpendapat oh salah imam syafi'i ya kan? sholat tanpa bersolawat pada keluarga nabi sholatnya tidak sah nanti bisa dicek kembali ya itu nah. Sebab itu, mari kita junjung Ahlul Bait Nabi kita tempatkan mereka pada posisi yang selayaknya yang sebagaimana baginda Rasulullah menempatkan mereka Ahlu baik nabi dan kita tidak rugi justru kita membuat nabi gembira senang orang yang buat hati nabi gembira bagaimana apa mereka akan masuk neraka tidak akan ya kan orang yang sudah membuat gembira nabi tidak akan masuk neraka pasti akan diselamatkan oleh baginda Rasulullah alaihi Inilah manfaat Solawat ya kan? Itu. Kebesaran Solawat itu. Pemirsa rahimahumullah Kita akan lihat Baca keutamaan-keutamaan Solawat nah, Kita akan lebih banyak membaca nanti Supaya lebih cepat saja Qaul al-Baqir Alaihi salam Atau qaul Shadiq. Nah asqal ma'ludau fil mizan yawm ala muhammad wa ala ahli baiti hadis dari Imam bakir ataupun dari mam ja'far sa mengatakan ya kan timbangan yang paling berat yang diletakkan nanti di hari kiamat adalah selawat kepada pakindaur semua dan keluarganya yang ada dalam kitab qurbul isnad halaman 12 maka sana ada riwayat mengatakan Akrabuna minni yaumal kiyama aksarukum as-salatu aliyah ya. Orang yang paling dekat akrabun nasu minni ya kan? Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku bukan orang yang bersolawat tapi yang banyak baca solawat hadis lain mengatakan aksirus solatu aliyah fa inna solata aliyah nurun fi kubri wa nurun fi surat wa nurun fi jannah aksirus solat perbanyaklah solawat kepadaku kenapa? kenapa? Karena salawat itu adalah nurun, cahaya. Cahaya di mana? Fil Cahaya di dalam kuburan. Artinya apa? Artinya sebagai penerang dalam kuburan yang gelap gulita. Ketika ada cahaya, maka di sana nggak ada siksaan. Siksaan itu pada kondisi yang gelap gulita di alam kubur. Ya kan? bukan di cahaya penerang itu. Ketika ada cahaya, berarti situlah siksaan berhenti. Setiap datang cahaya, apapun cahaya itu, siksaan akan berhenti. Makanya orang mengirimi hadiah Al-Fatihah pada ahli kubur. Siapapun dari kaum muslimin, makanya kirimi. Maka ketika itu masih ada proses penyiksaan, penyiksaan akan berhenti. Karena ada cahaya yang ingin masuk. Bagi berita gembira. Dan juga dengan sholawat. Sholawat adalah nurun fi qabri. Ya. Nurun fi qabri artinya cahaya dalam kuburan. Luar biasa, dahsyat ya kan. Sholawat ini ya, ya. Bisa memberikan kebahagiaan seseorang di alam kuburnya. Ya. Bukan hanya itu saja. Nurun fi sirot. Cahaya di dalam sirot. Ya jembatan jembatan di akhirat tuh bukan jembatan seperti kita lihat itu jembatan yang kalau kita terpincir ya udah masuk neraka pun sifat-sifat jembatan itu luar biasa sebagian riwayat mengatakan itu lebih tajam dari pedang lebih lembut atau lebih kecil dari daripada rambut dan lain sebagainya hasil banyak beberapa riwayat mengatakan seperti itu mengerikan sirot itu hanya orang mukmin dengan kilatnya dia bisa melewati sirot Nah, sholawatnya adalah cahaya yang akan mengantar tadi, kilat tadi. Cahaya yang bisa mengantarkan seseorang di sirat tadi itu. Menyelamatkan. Dan juga cahaya dalam surga tentunya. Bisa mengantarkan seorang pada surga. Itu, itu sholawat. pada pertemuan sebelumnya kita berikan kisah ya kan dari Sofyan Asauri ya kan kisah tentang seorang yang banyak sholawat ketika haji banyak sholawat orang tua juga begitu banyak solawat bagaimana ketika meninggal dalam keadaan yang menyedihkan bergindar allah bergindar Rasulullah datang dan mengusap wajahnya dan wajah menjadi cerah kembali yang tadinya hitam ini berkat sholawat dalam hadis lain katakan wakil Rasulullah alaihi wa mamin doain illa baina huwa baina samai hijab hatta yusalli alaiya faidah salah alaiya in kharaqa dhalikal hijab warifi an doa kata Nabi tidaklah sebuah doa terkecuali di antara doa tersebut ya. Di antara langit ya di antara doa dan di antara langit itu ada hijabnya, ada penghalangnya. Itu. Hatta Yusali Aliya, ya kan tuh. Sampai dia bersolawat. Jadi ketika baca doa, bagaimana sertakan dalamnya sholat. Sholat artinya sholawat kepada baginda Rasulullah. Jadi orang yang berdoa itu doanya masih mengambang, ya kan tuh. Masih ada hijabnya, masih tertutupi. Sampai seorang itu baca sholawat, barulah ya kan faida sholat alaihi ya kalau dia sudah membaca salawat in khorok maka terbuka tersingkaplah hijab tadi itu penghalang tadi itu warif doa dan doa itu terangkat ke langit artinya diterima ya kan Allah didengar ya kan itu pemirsa rohimakumullah Allah Sadiq Allahu alimu kasayan yakillahu bihi wajhak min hari jahannam kutubalah bala kala kul ba'dal fajri Allahumma ma salli ala Muhammad wa ali Muhammad mi ahmara yakillahu bihi wajhak min hari jahannam Imam Jawar Suwati mengatakan inkah inginkah kalian aku ajarkan sesuatu yang Allah bisa menjagamu atau menjaga wajahmu dari panasnya jahanam neraka jahanam nah, sahabat itu berkata iya mau ya kata Imam Jawar Sodik kul katakanlah setelah fajar setelah subuh Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad seratus kali maka Allah akan menjaga wajahmu dari panasnya jahanam. Ini ada dalam kitab Sawabul A'mal, halaman ya, 58. Nah. Kala Abu Hasan, ya, man kala fi dubur sholat sub maghrib qabla al sunni rizlihi awi kalim ahadan inna Allah malaikatul salu na nabi ya yaladina amanu Sallu alaihi wa taslima Allahumma salli ala muhammad wa dhuriyatihi Qadallahu lawa mi'ata haja Sab'ina fi dunya wa salasina fil akhirah Jadi Abu Hasan katakan Barang siapa Sesudah atau sudah sholat subuh Dan sholat maghrib Sebelum dia merubah posisi kakinya Atau sebelum berbicara kepada siapapun Dia membaca ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya amanu sallu 'alaihi wa taslima ayat ini dibaca kemudian dia membaca Allahumma ya shalli kan? 'ala Muhammad wa maka Allah akan menunaikan hajat-hajatnya sebanyak 100 hajat. Ya kan? 70 hajat di dunia dan 30 hajat di akhirat. Ini luar biasa. Ya kan? ini manfaat dari sholawat dalam hadis lain katakan irfa'u waswatakum wa bis sholati aliyah fa'innaha tudhibu bin nifak ya kan keraskan suara sholat kalian kepadaku karena sungguh sholawat itu akan menghilangkan sifat nifak sifat kemunafikan dalam hati nah, ini manfaat lain dari atau keutamaan lain dari sholawat ya. Bisa menghilangkan sifat nifak kita Baca yang keras Tidak ada amalan seperti amalan sholawat Kita baca dengan penuh bangga Dengan penuh riak Tetap pahalanya sampai kepada baginda Rasulullah Beda dengan sholawat Amalan yang lainnya Dan juga sudah pernah kita sebutkan Pada pertemuan sebelumnya Bahwasanya setiap amalan tuh kadang dia memberikan faedah bisa menghapus dosa kalau enggak ya mengangkat derajat tapi kalau sholawat bisa dua-duanya bisa mengangkat derajatnya sekaligus bisa menghapus dosa seseorang nah, bahkan bisa menghilangkan sifat-sifat buruk dalam hati seorang yaitu sifat nifak ya kan? ini tambahan lagi dari keutamaan sholawat nah, ini masih ya dalam kitab Sawabul Akmal ya, halaman 144 itu. Pemirsa rahimakumullah. Di sana masih banyak lagi ya hadis-hadis itu. Mamanya saya bacakan lagi berapa hadis yang berkaitan dengan eh, khusus hari Jumat ini ya. Man sholla alayya yawmal jumu'ah mi ahmara qadallahu lahu sittina min hadunya li salasu nahaja wa akhirah. Rasulullah bersabda barang siapa yang bersalat kepadaku di hari Jumat sebanyak 100 kali maka Allah akan menunaikan 60 hajatnya, 30 hajat dunia dan 30 hajat akhirat kan. Ini ada juga dalam kitab yang sama Sabul Amal ya, 141 Kemudian dalam kitab yang lain lagi, ya, itu dikatakan Mansalla alaiya salatan wahida sallallahu alaihi asra salawat wa anhu asru khati'at wa lahu asru darujat karena siapa yang bersolat kepadaku sekali saja Allah akan bersolat kepadanya sepuluh kali dan dia akan dihapus atau ya dihapus kesalahan-kesalahannya dia akan diangkat derajatnya ya 10 derajat atau dihapus 10 kesalahannya dan diangkat 10 derajat ya. nah ini luar biasa keutamaan lain dari sholat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, ya, Karena itu bahkan sana ada kecaman juga bagi orang yang bahil ya, orang kikir itu seperti apa sebenarnya katakan al-bakhil mandukir tua wa indahu walam sholli alaihi ya, orang yang kikir yang sebenarnya adalah orang yang ketika namaku disebutkan lalu dia tidak bersolawat kepadaku ketika kita menyebutkan nama baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam, Lalu dia bersolat kepadanya Maka ini orang yang bakhil Orang kikir ya kan? jasa Rasulullah ya kan? itu. Sallallahu alaihi wa Alihi wa salam ya. Nah, ini celaan bagi orang yang tidak mau bersolat kepada baginda Rasulullah ya kan? dan saya akan akhiri dengan salah satu Solawat ya, dari Ahlul Bait ini dikatakan wa min sirri ali Muhammad fi sholati ala nabi wa ali dan diantara rahasia dari alu Muhammad keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa alih, dalam bersolat kepada Nabi wa ali yaitu ucapan sholawat seperti ini sholatnya agak panjang ya, tapi nggak apa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad fil awwalin wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad fil akhirin wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad fil ma'il a'la wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad fil mursalin Allahumma a'ti muhammadinil al-wasilah wa syarafa wal fadilah wa darjatal kabirah Allahumma inni amantu bi Muhammadin wa alihi wa lam ara fala tahrimni yaumal qiyamati yata warzuqni suhbata wa tawaffani ala millati waskini min haudihi masraban rawiyan sa'iqan hanian la atma'u ba'dahu abada innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma kama amantu bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa lam ara Faarin fil jinan wajha, Allahumma bali roh Muhammadin anni tahiyyatan kasiratan wasallama. Ini salawat yang dahsyat ya kan. Rahasia dari salawat itu ya salawat ini. Hmm. Salawat yang memiliki rahasia. Apa rasanya? Mungkin lain kali kita akan bahas ya. Insyaallah rahasia-rahasianya dalam salawat ini bagaimana dalam salawat ini kita ingin mengungkapkan bahwasanya kita ingin ketemu dengan baginda rasulullah yang kita belum pernah berjumpa dengan beliau, ya kan? Kita ingin kelak bisa memandang wajahnya, bisa bersama dengannya, ya kan itu, bisa bergabung bersamanya, ya kan? bisa minum air dari tangannya, ya kan? air yang kalau kita minum kita tidak akan haus selamanya. Ini keinginan-keinginan yang yang terselubung dalam sholawat ini yang luar biasa ya nah, kan sehingga dikatakan dalam hadis itu <muluk> fa inna man sholla al nabi bi hadis maka sungguhnya barang siapa yang bersolat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa dengan sholawat yang semacam ini hudimat dunubuh maka dosa-dosanya akan dihancurkan akan diluluhkan ya khotoyahu <tuh> dan kesalahan-kesalahannya akan dihapus. Wada masururuh dan kebahagiaan akan langgeng. Was tuji dan doanya akan diijabahkan. Wa utia dan harapannya akan dikabulkan. Wa busitolahu dan akan dilapangkan rezekinya. Wa u'ina ala aduwe dan akan dilindungi dari musuhnya. Wahyalahu sababu anwa'il khair dan sholawat ini baginya adalah merupakan faktor atau sebab dari datangnya berbagai macam kebaikan. Wa Dan dengan sholat itu dia akan jadikan sebagai sahabat atau orang yang digabungkan bersama nabinya di surga surga yang tinggi. Maka yakuluhunna, maka ucapkan sholawat ini salah tiga kali wadatan di waktu pagi wasalah sama rot asiyatan dan tiga kali lagi dibaca ketika sore atau ketika malam hari maka dosa kita akan hancur dulu ya kan itu sebab itu siapa yang banyak dosa bacalah sholawat bacalah sholawat orang yang banyak buat dosa selagi itu bukan sirik ya kan dan dia imbangi dengan sholawat badan Nabi dengan cara yang benar tentunya sholawat yang benar insya Allah sholawat itu akan membantunya sebenarnya seorang yang dikisahkan benar oleh Sofyan as pada kisah uh, kajian sebelumnya ya kan? nah itu diantara manfaat yang luar biasa dari sholawat ya kan nah mudah-mudahan dengan sholawat seperti ini akan ya kita benar-benar kelak, dosa kita bisa diampuni, ya kan? Salah kita bisa dihapus, ya kan? Kita walaupun tidak bisa melihat Rasulullah, sekarang ini karena zaman kita berbeda, ya kan? Tapi kelak di hari kiamat, kita bisa memandang wajah beliau, ya kan, yang cerah, yang penuh dengan cahaya, dan kita bisa berbincang-bincang dengannya. Bisa bersahabat dengannya, bisa bersama dengannya, bahkan kita meninggal di atas ajaran-ajarannya. Kita diberi minuman, disodori minuman dari telaga ya kan? telaga haut yaitu telaga yang bagi siapa saja yang minumnya, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Ya kan? Inilah keinginan kita kelak, ya kan? ketika kita memperbanyak bersolat sebab itu mari kita berbanyak dengan salat pada baginda Rasulullah dan ahlul baitnya sallallahu alaihi wa alihi asmain kita hari wa ma taufiki ila billah alaihi tawakkaltu wa unib astaghfirun li wa lakum wassalamu <Sessizuk> alaikum warahmatullahi wabarakatuh